sekarang kita laksanakan operasi mobile hunting. Jadi kita melihat kerawanan-kerawanan yang ada. Biasanya malam-malam itu banyak pemuda-pemuda yang mabuk-mabukan dan memakai pil koplo. Tempat pertama yang kita kunjungi di situ memang sering dibuat kumpul anak-anak nongkrong mabuk-mabukan di tempat umum. Nah, kemudian pada saat kita kunjungi memang benar di sana mereka sedang mabuk-mabukan setelah nonton konser Sheila. Bang apa tadi? Kita cek, mereka memang mulutnya bau minuman semua. Di sana juga sempat kita temukan satu botol minuman, tapi sedikit, ya langsung kami buang di situ. Ini Pandan Sari ini loh, yuk. Hutan. Ini wajarnya gue alat loh, gue. Kan ini guyonan, Pak. Ini bisa gue ya. Duduk, duduk. Ya, Pak. Ini belum Pak. Gini. Gini, gini, gini. Pak, temen aja, Pak. Iya, iya. Iya, Mas. Iya, Pak. Selama ini beberapa kali kami temukan, ya mereka itu orangnya. Sudah sering kami beri binaan, sudah sering kami ingatkan, ya kadang-kadang masih seperti itu. Menurut saya, tetap di sini paling penting adalah peran keluarga. Seharusnya orang tuanya bisa membatasi pergaulan mereka yang seperti itu. Lokasi kedua namanya Pasar Dargo. Pasarnya sudah tidak terpakai dan biasanya kalau malam di lantai 2 itu juga dipakai mabuk sama pil koplo. Tapi pada saat kami cek malam itu ternyata tidak ada. Penyisiran kami lanjutkan, kemudian di ruko-ruko yang sudah tutup, di sana banyak orang kumpul-kumpul. Kami lihat di pojokan ada bapak-bapak, 3 orang di sana sedang nongkrong. Kami cek. Iya, Pak. Ayo, Abu. Pada saat pengecekan, kami temukan mereka sedang nongkrong, main gitar. Kemudian di sana ada plastik-plastik. Yang 2 isinya es teh, yang 1 isinya minuman keras atau ciu. Ini ciunya berapa plastik tadi? Enggak ciu. Apa ini? Apa? Jambu. Apa jambu? Enggak. Ini. Saya ambil minuman kerasnya, saya tanya pada mereka, ini punya siapa? Mereka enggak ada yang jawab, enggak ada yang mengaku. Kemudian saya tanya salah satu. Yang punya siapa? Teman-teman. Teman-teman yang mana? Ini. Berapa yang punya ini? Enggak. Loh? Ini yang punya siapa? Loh, ini tuh urunan, punya bareng-bareng berarti. Ya. Urunan itu kan patungan ya. Berarti kan punya mereka bersama, tapi kok ya enggak ngaku gitu loh, ngomongnya ke sana kemari. Ya, bukan saya. Saya kan yang minum. Halo, guys, maaf. Enggak apa-apa. Enggak. Pak. Ini saya ambil ya. Ya, biar enggak mabuk ya. Ya, Pak. Ini ngamen semua. Ngamen semua. Apa? Saya sendiri. Jadi sempat saya tanyakan profesi mereka bertiga apa. Ternyata yang satu adalah pengamen, yang satu adalah tukang becak, yang satunya tidak bekerja. Dengan hal seperti ini kan kita miris, mereka sudah tua, pekerjaannya seperti itu, cari uang saja susah, tapi uang yang dihasilkan malah digunakan untuk minuman keras, padahal seharusnya itu untuk hidup. Pada saat perjalanan pulang, kami melewati warung wedangan. Di sana ya biasanya orang nongkrong-nongkrong, tapi pada saat lewat, saya curiga. Saya perintahkan anggota untuk merapat ke sana, dan kami cek. Ternyata betul di sana ada satu botol minuman keras. Ciu. Ciu. Ada juga kampung, Bang. Ada juga kampung. Ada kamu apa satu kampung? Ternyata di sana kami temukan juga satu buah pil yang dibungkus plastik. Sudah parkir depan. Pil bareng. Noh, eh. Alah, bos. Cepat. Tenang ya. Eh, kamu bilang enggak? Kamu tak ada sini. Kamu bilang enggak? Ya.
bilang gitu enak kan? Yang gak siap siapa? Bener kan? Iya, nyamuk ya. Mau tangan kami nyamuk. Nyamuk. Nyamuk ya. Jadi karena di sana ada pil koplo dan minuman keras yang jumlahnya cukup banyak, orang tersebut kami bawa untuk dimintai keterangan dapat barang-barang tersebut dari mana. Hal-hal seperti itu tentu membuat kita miris, ya kan, karena mereka anak muda kerja seperti itu, orang tua juga kerja seperti itu, hancur generasi kita. Luncur ke TKP, siap, 86.